orang ini lagi selingkuh guys, tapi istrinya pulang mendadak guys, tapi ternyata itu selingkuhnya diumpetin guys pakai alat itu, dan akhirnya suami istrinya datang set dan ngecek apakah ada orang di kamar itu pakai lakban ajaib tuh guys tuh. Tiba-tiba selingkuhnya malah kabur guys, dan akhirnya nggak ketahuan. Keren. Kakak ini kasihan banget deh, lihat deh dia dijailin sama orang guys tuh yang tangannya kotor, dimintain apa tuh, dimintain duit. Oh bukan ternyata guys, dimintain tisu. Hah? Tisu? Bukan guys, ternyata ini adalah handuk yang bisa berubah guys tuh. Cuma disiram air doang terus tiba-tiba dia bakal membesar tuh guys, mengembang dan jadilah tisu tuh. Keren ya. Pas sama anak ini lagi curang guys, dia lagi nonton tapi pas ibunya datang dia pura-pura tidur dan otomatis lemarinya ketutup guys. Jadi gak ketahuan deh kalau dia lagi nonton. Dan pas ibunya udah keluar dia lanjut nonton lagi deh. Wah curang nih bapak sama. Ternyata kalau baju 10M itu memang beda ya guys. Kayak baju kakak ini tuh, lihat ya, udah ditaruh soda, ditaruh minuman, ditaruh pasir, tetep guys nggak kotor sama sekali. Terus dicelupin ke danau dia tetep bersih. Keren. Katanya guys, lihat deh orang ini mau membuktikan kenyataan bener atau tidaknya guys. Tuh lihat deh, dia masukin daun ke HP-nya guys. Katanya daun ini bisa tumbuh saat ditaruh di dalam HP. Hah, masa sih bisa? Wah, ternyata bisa guys, cek soundnya. Ayo lo bang, rusakin dinding mama aku. Hotopon mama aten ten 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 ten. Halo mama, mama tahu kan tukang mama yang di rumah? Iya, tau gak ma, dia ngerusakin dinding mama tahu tuh, malah di seolah-olah dibagusin pakai tepung. Iya, pecat aja ma, pecat. Ah, mama mau potong gajinya. Iya, potong aja, abis itu pecat aja ma tuh. Biarin siapa suruh ngerusakin dinding kesayangan mama. Iya ya ma, yaudah mama aja dah. Ah, aku udah aduin mama, rasain siapa suruh ngerusakin punya mama aku. Ah, dapat potong gaji deh. Siapa di sini yang masih punya kakek sama nenek guys? Tuh lihat deh, nenek ini nggak sanggup nyuapin kakek ini, akhirnya dia pakai bantuan kipas sama bambu guys, kasihan banget. Ya nih, pilih nih permen mana yang kamu suka. Ih jangan itu kesukaan aku. Itu punya kakak aku, nggak boleh juga. Nggak boleh, itu punya aku juga, nggak boleh. Ya itu hitam aja tuh, ambil yang hitam ya. Satu aja, jangan banyak-banyak tuh, pasti rasanya nggak enakan. Ini kurang kerjaan banget, masa benang dimakan? Ini juga si Yanto, malah makan benang juga. Oh, aduh, kalian kampungan banget sih, itu bukan benang, itu tuh kulit buah. Orang ini lagi mau ngambil air di sungai guys tuh. Yang pertama plastiknya lumayan tipis tuh, akhirnya gak jadi nih guys, gak bisa. Dan yang kedua ini nih, nah ambil air yang banyak yang ini bisa deh. Ya putus lagi ya, putus lah, orang kecil-kecil semua. Ya kak, itu HP-nya jatuh kak. Masa HP, aduh pak, masa kakaknya gak sadar sih. Aduh kakak, mending gak usah diambil air tuh, bahaya banget. Makanya jangan taruh HP di kantong. Tuh HP-nya tuh kak jatuh. Mending kasih aku aja, malah itu 13 Pro Max lagi. Sayang banget.